ini sudah tekad bulat ya, tadi sudah jatuh sama profesor tadi di depan dari bisnis vulkanik. Kami memohon kepadamu ya Allah, ampun Salim. Ya Allah ya Tuhan kami, tanggal pemimpin yang adil, berintegritas, yang mencintai negeri ini. Ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon padamu, bantul makmur sejahtera yang berpihak kepada rakyat semesta alam. Rabbana. Selamat siang untuk seluruh masyarakat. Tekad bulat melahirkan perbuatan yang nyata. Darussalam menuju kepada pelaksanaan cita-cita. Insinyur Soekarno, 2 September 1959. Memperhatikan dan mencermati suasana politik menjelang pemilu 2024, terutama hari-hari terakhir menjelang pemungutan suara, kami Sivitas Akademika Universitas Syah Kuala, warga kampus Darussalam yang letaknya paling ujung barat Negara Kesatuan Republik Indonesia, merasa perlu mengungkapkan sikap sebagai wujud dari perasaan batin dan tanggungjawab moral kami atas perilaku penyelenggaraan negara dalam proses kontestasi suksesi kepemimpinan nasional. Pernyataan sikap kami terhadap penyelenggara kekuasaan negara dan pemilihan umum tahun 2024 sebagai berikut. Satu, kami yakin bahwa proses mempengaruhi kualitas hasil. Jika proses tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemilu, yaitu jujur, adil, umum, bebas, dan rahasia, maka sudah dapat dipastikan bahwa hasil pemilihan umum tidak akan menghasilkan pemerintahan yang berintegritas dan memiliki legitimasi dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Dua, penyelenggaraan pemilu sebagai wujud manifestasi demokrasi harus menjunjung tinggi etika dan moral hukum yang berlandasan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Hukum tidak semata hanya dipandang sebagai teks, melainkan juga harus dilengkapi dengan nilai-nilai dan prinsip yang terkandung di dalamnya serta dijalankan secara konsisten dan bermartabat. Tiga, mengingatkan semua penyelenggara negara dan pemerintahan untuk tidak memanfaatkan institusi dan sumber daya negara dan pemerintahan untuk memenuhi kepentingan politik pribadi dan golongan bersikap keterpihakan dalam proses penyelenggaraan administrasi pemilu. Penyelenggara negara dan pemerintah harus bersikap imparsial, jujur dan adil, serta menjadi fasilitator yang baik dan benar bagi semua golongan dan kelompok masyarakat. Kami mengingatkan semua penyelenggara negara dan pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaan dengan mengerahkan dan memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan politik dan politik praktis dan kepribadian atau golongan. Kami mengingatkan pemerintah daerah agar seluruh Indonesia agar menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dengan baik yang sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan serta selalu berpedoman pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dan tidak mengabaikan etika dan norma hukum demi melindungi kepentingan negara dan bangsa. Kami mengajak seluruh masyarakat dan semua komponen bangsa Indonesia untuk terlibat langsung dan aktif guna memastikan pemilihan umum berjalan secara jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia.
demi menghasilkan pemerintahan yang berintegritas dan mendapatkan legitimasi yang kuat berbasis penghormatan terhadap suara rakyat sebagai usaha merawat dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yaitu mewujudkan kesejahteraan bangsa yang adil bagi seluruh tumpah darah Indonesia. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat dan komponen bangsa untuk menciptakan pemilu yang aman dan damai, serta terhindar dari kekacauan. Demikian beberapa pernyataan sikap batin atas keprihatinan kondisi negara dan bangsa Indonesia menjelang hari pemungutan suara pemilihan umum tahun 2024. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, kita bertawakal. Semoga semua usaha yang dilakukan untuk kemajuan bangsa dan negara mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Darussalam 9 Februari 2024, Civitas Akademika Universitas Syekh Kuala, Kampus Jantung Hati Rakyat Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Terima kasih ya. Tapi ada Pak Ajari, ada lagi mendapatkan keadaan. Kegiatan, ya, kegiatan hari ini seperti yang tadi kita saksikan bahwa teman-teman para sivitas akademika Universitas Syekh Kuala mengekspresikan dirinya, ya, secara personal hadir di sini untuk menyampaikan ekspresi dirinya, menyampaikan rasa batinnya bahwa mereka ingin negeri ini baik, bahwa mereka ingin pemilihan kepemimpinan kita ke depan adalah secara jujur, adil. Ya, jadi saya kira itu. Guru besar ini mewakili dari mana, Pak? Guru besar. Ya, Civitas Akademika Universitas Syekh Kuala. Dengan disampaikan ini, kita berharap pemilu berintegritas. Apakah ini juga berhubungan dengan Aceh yang untuk menjaga perdamaian Aceh? Jelas, ya, jelas. Kita ingin damai semua. Kita ingin damai semua, pemilu ini secara damai, dan untuk selanjutnya adalah Aceh menjadi lebih damai lagi. Saya kira itu ya. Ada korelasi khusus nggak, Pak, untuk Aceh? Untuk Aceh sendiri, Pak? Tidak, kita tidak ada. Ini, ya, kita tidak ada. Secara umum ini Indonesia saja, karena kita sedang menghadapi ini. Tapi kita berharap Aceh tetap damai, tetap berlanjut. Ya. Kenapa usia sangat terlambat menyampaikan, Pak? Iya, lambat bukan berarti tidak ya. Nah, itu dia. Lambat bukan berarti tidak. Karena memang menunggu hari Jumat. Pak, apakah ada tekanan? Oh, no way. Kita tidak ditekan, tidak boleh apapun. Wah, saya kira semua ini adalah bebas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.